Rumah Upin Ipin kena tsunami besar. Waduh, kena tsunami teman-teman. Wah, gimana nih ceritanya teman-teman? Yaudah kita lihat ya guys. Pada suatu hari yang sangat cerah. Oke, ini sangat cerah teman-teman. Oke, Upin Ipin lagi di pinggir pantai lagi mancing. Pagi-pagi gini memang enakan mancing. Betul nggak Ipin? Kita mancing nih. Betul, walaupun kita nggak pernah dapet ikan, tapi tetap seru. Nggak pernah dapet ikan sama sekali, teman-teman, tapi tetap seru ya. Tenang aja ya, di lautannya sangat besar, teman-teman, ada ombak-ombaknya juga tuh. Wah, ya ampun, rumah kita ternyata kena tsunami dan terseret sampai tengah laut. Ya, ini tsunami, teman-teman. Halo, teman-teman, sebelum mulai, jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari. Oke. Pin, kali ini kita pasti dapat ikan, bahkan ikan yang gede ya. Mereka pun terus memancing hingga berjam-jam kemudian teman-teman. Aduh, udah berjam-jam nih tapi masih belum dapet. Bosen juga ya di sini, kata Ipin. Oke teman-teman, bosen juga katanya teman-teman. Ipin lihat tuh ada kotak yang mengambang gitu. Itu apaan ya? Oke guys, melihat kotak yang mengambang itu apa ya teman-teman? Aku nggak tahu ya. Apa ya? Wih, coba jom kita buka ya Ipin. Siapa tahu itu harta karun. Oke guys, kita buka teman-teman. Siapa tahu ada harta karun. Soalnya kita mancing gak pernah dapet ikan. Waduh, mensedihkan banget. Oke, kita lihat teman-teman. Ambil kotak itu Ipin, let's go. Kita ambil kotak itu. Tapi kita gak bisa renang. Gimana caranya? Depan laut ya. Yaudahlah, kita renang aja. Ipin, let's go. 1, 2, 3. Ciu, asik. Biur. Oke, mari kita bawa ke daratan dulu. Oke, Ipin, udah aku bawa nih kotaknya. Oke, udah aku kantongin. Kantongin dari mana? Kamu gak ada kantongnya. Oke, kita ke pinggir pantai dulu ya teman-teman ya. Aduh, capek. Oke, kesini. Hap, sampai. Ternyata kotaknya berat juga ya Ipin. Capek banget aku nih, kata Upin. Capek banget teman-teman. Cepet Aka buka kotaknya, aku penasaran sama isinya nih, kata Ipin. Oke teman-teman, penasaran isinya apa ya? Menurut kalian apa teman-teman ya? Iya nih, aku buka ya. Aku juga penasaran isinya apa ya. Upin Ipin pun membuka isi kotak itu dan terkejut dengan isinya teman-teman. Waduh, terkejut, tercengang-cengang. Wah, isinya uang dan emas, Kak. Kita kaya, kata Ipin. Waduh, Ipin senang banget, guys. Katanya kaya. Kaya apa? Iya, Ipin, tapi ini ada surat juga. Bentar ku baca suratnya ya. Oke, kita baca suratnya, teman-teman. Kata suratnya isi harta karunnya duyung dan jangan sampai diambil atau nanti kalian kena musibah. Waduh, nggak boleh diambil, teman-teman. Ya terus gimana dong? Alah, itu palingan bercanda doang. Masa iya harta sebanyak ini nggak mau diambil? Katanya kena musibah. Tahayul, kata Ipin. Oke, Ipin nggak percaya, teman-teman. Betul juga ya. Jumlah kita belanja-belanjain dengan uang sebanyak ini, yuk Ipin. Jum. Oke teman-teman, kita dapat harta banyak banget nih dari harta karun ini. Jum Ipin, let's go. Kita langsung OTW teman-teman. Seneng banget aku dapat harta karun. Oke, kita langsung pergi ke sini teman-teman. Hap, sampai pergi ke mall untuk belanja happy. Oke, kita pergi teman-teman. Jum, kita akan pergi ke tempat mallnya. Kita akan belanja teman-teman. Let's go. Boom. Ipin ketinggalan ya. Waduh, biarin dah aku tinggal. Hap, sampai nih rumah kita. Ini mallnya. Oke, kita sampai mall teman-teman. Upin Ipin pun memborong semuanya yang ada di mall. Bahkan mallnya dibeli karena duitnya saking banyak ya teman-teman. Dapat harta karun itu. Waduh, saking banyaknya guys. Kenapa ya? Oke, kita udah borong semuanya, pulang yuk. Oke, kita pulang. Kita udah beli semuanya nih. Let's go, kita balik. A few moments later. Boom, alalala, ini mobil kenapa kayak gini lagi sih ya? Nggak mau naik mobil ini, kita beli baru aja dah. Mobilnya setiap ini miring-miring mulu tuh. Balik lagi. Kita sampai. Upin Ipin, udah selesai mancingnya. Mau makan gak nih? Kata Opa. Gak usah Opa, kami sudah makan di luar. Kami mau tidur aja, ngantuk, kata Upin. Oke, Upin ngantuk teman-teman. Karena capek borong, Upin Ipin pun langsung pergi tidur teman-teman. Karena setelah mancing. Beberapa menit kemudian. Waduh, apa nih teman-teman? Wah, ada air jatuh dari atap rumah. Wah, kenapa nih? Wah, aduh, apa nih? Kenapa nih? Sepertinya gempa bumi. Oke teman-teman, ada gempa bumi besertakan air teman-teman. Waduh, apa nih? Ya ampun.
Wah, ini mah memang gempa bumi ya, Kak. Jom kita pergi ke Opa dan Karos. Oke, teman-teman, kenapa ini ya? Ya, kenapa ada badai atau apa nih? Ada air juga, banjir, apa tsunami? Karos, Karos, Opa, kalian kenapa? Kenapa nggak kabur? Ini gempa loh, kata Upin. Oke, guys, Upin ngasih tahu sama Karos dan Opa ya, teman-teman. Ini gempa. Kita tadi mau kabur, tapi pintunya nggak bisa dibuka. Kayaknya kehalangan sesuatu deh, kata Opa. Walah, kehalangan sesuatu katanya, teman-teman. Kehalangan apa ya? Waduh, jangan-jangan gara-gara kita ngambil harta karun itu, musibahnya beneran ternyata ya. Waduh, wah, musibahnya ke kita, teman-teman. Ya ampun. Wah, bener juga tuh. Terus gimana nih kita? Kita kena azab. Kena azab, ya ampun, ya ampun. Gempanya berhenti. Coba kita keluar dari pintu atap yuk. Oke, guys, kita akan pergi keluar, teman-teman, dari atap ya, teman-teman. Gempanya soalnya udah berhenti nih, guys. Mereka pun mencoba keluar dari rumah, dari pintu atap rumah. Oke, teman-teman, kita keluar dari pintu atap rumah, teman-teman. Apa yang terjadi ya? Setelah keluar rumah, mereka kaget kalau rumah mereka sekarang jadi lautan, teman-teman. Ya ampun, jadi lautannya sangat besar, teman-teman. Ada ombak-ombaknya juga tuh. Wah, ya ampun, rumah kita ternyata kena tsunami dan terseret sampai tengah laut. Ya, ini tsunami, teman-teman. Ya ampun, kok bisa ya? Ya, gimana nih, Aka? Kalau begini terus, kita nggak ada yang selamat. Ya, iya, teman-teman. Gimana ya, teman-teman? Sedih. Jangan panik, Upin Ipin. Kita bisa bikin SOS aja dan tunggu bala bantuan datang ya, kata Opa. Mereka pun membuat tanda SOS dan menunggu bantuan datang, teman-teman. Wah, tsunaminya gede banget, teman-teman. Ini rumah tetangga udah pada nggak ada. Tinggal rumah kita doang di atas genteng. Wah, sudah berjam-jam masih belum datang juga nih bantuan. Gimana nih ya, gimana? Aduh, gimana nih ya? Tunggu, Rose dengar ada suara mesin. Itu pasti helikopter penyelamat datang untuk menyelamatkan kita. Oke, teman-teman, ada helikopter penyelamat ya datengin kita. Waduh. Mereka menyalakan api supaya helikopter itu menemukan mereka. Oke, guys, kita nyalain ya sinyal ya, teman-teman, cahaya ya untuk biar tahu itu ya. Tapi sayang sekali bukan helikopter, melainkan UFO alien yang menculik mereka. Ya ampun, ada alien. Ini kita lagi ngapain sih? Aduh. Tamat, dan begitulah kisahnya. Malah yang datang alien menculik kita semua. Ya, semoga kita selamat ya, teman-teman. Oke, guys, begitu kisah kita kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like-nya ya, teman-teman. Oke, dadah.